Lift me up high and spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive. It's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me. Mana yang nak laju-laju pergi dulu. Tengah, jadi kita akan berhenti di tol exit Temenduk. Kampung apa tak tahu nama. Saya dengar madrasah ni madrasah apa masjid Mak Kilau pasal. Ya ke? Agaknya lah. Kita nak kurus 3 hari, mantapkan iman kita. Insya-Allah. Bang Blut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Rusia. Jadi hari ini kita dah kumpulkan hampir 20 biji motor bersama dengan bikers dari pelbagai Rusia. Sempena bulan Ramadan ni, kita buat satu ride yang kita panggil Rehlah Islahiyah. Jadi sekurang-kurangnya dalam bulan Ramadan ni kita boleh dapat kesedaran. Jadi untuk selama 3 hari ini kita tinggal, kita pisahkan diri kita dengan dunia, tinggalkan buat sementara, kita datang sini, kita serahkan diri kita pada agama Allah SWT yang mana dia di bawah bimbingan Malnawan Helmi dan ustaz-ustaz yang lain. Didik hati kita, diri kita dengan cara hidup sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hidupkan agama. Dan juga kita cuba beriktikaf dengan hidupkan amalan Masjid Nabawi. Dakwah tak ada tak ada, ibadat dan khidmat. Jadi kita ni cuma mendengar aja dan belajar-belajar. Khususnya adab, ada ibadah, kita buat khidmat dan sebagainya. Lebih kurang macam itulah. Kumpul sini ada pesanan daripada ulama apa maksud kita datang kemari. Pas pukul 11 tu kita akan, mana yang belum sembahyang kita akan naik ke madrasah untuk solat isyak. Nabi dan Rasul datang ke muka bumi ini, tuan-tuan mulia, untuk cerita pada manusia bahawa kehidupan di dunia ini akan habis, akan tamat, akan hancur segala-galanya.
kita tinggalkan rumah tangga kita sementara, kita tinggalkan anak-anak kita yang kita sayang buat sementara. Kita datang sini selama 3 hari tuan-tuan, kita nak dengar cerita-cerita akhirat. Apakah maksud dan tujuan sebenarnya kita dihantar ke muka bumi? Dengar dan tanya kemudian. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah dia bila dengar ulama bercakap, kita kena duduk rapat-rapat. Mari duduk rapat-rapat sampailah kita duduk depan. Mari duduk rapat-rapat supaya kita tak diganggu oleh syaitan. Ini adalah tertib dalam agama tuan-tuan. Bukan yang kita reka, ini tertib dalam agama. Kan hari ini dekat masjid kita tengok sama sana duduk satu, sana duduk satu, duduk ke bawah sana rokok dan sebagainya. Ini 3 hari tuan-tuan yang mulia, kita lapangkan masa kita, kita tinggalkan segala-galanya. Ini adalah maksud kehidupan kita yang sebenar. Sebab itulah ketika mana Maulana Ilyas rahmatullah alaih mengasas kepada usaha dakwah di akhir zaman ini, sebenarnya bukanlah dia mengasaskan kerja dakwah yang baru, kerja dakwah yang sama, tetapi kerana dakwah ini telah ditinggalkan begitu lama oleh umat Islam, maka Maulana Ilyas rahmatullah alaih telah datang ketika mana dia telah mula menghantar jemaah yang pertama untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maulana Ilyas begitu bangga, begitu gembira jemaah yang pertama telah dihantar di atas maksud dakwah. Maka waktu itulah datang alim ulama bertanya kepada Maulana Ilyas rahmatullah alaih, "Masya Allah Tuan Maulana, Maulana suruh orang keluar jalan Allah, keluar jalan Allah, keluar jalan Allah. Keluar 3 hari, keluar 4 bulan, keluar 4 bulan, keluar setahun. Masya Allah banyak alim ulama. Apa sebenarnya yang Maulana nak daripada Masya Allah arahan-arahan sebegini, Masya Allah daripada tashkil-tashkil sebegini?" Maulana Ilyas rahmatullah alaih beritahu, "Demi Allah, aku dengan kerja dakwah tidak mengharapkan apa-apa sanjungan daripada manusia. Aku tidak mengharapkan harta benda. Aku tidak mengharapkan apa-apa jawatan. Demi Allah, aku terlalu rindu dalam hati aku, iaitu untuk aku lihat sebelum aku mati, sebelum aku memejamkan mata aku, agama yang satu masa dahulu hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diamalkan oleh semua orang Islam. Zaman dulu semua orang Islam berkorban untuk agama, sebarkan kalimah la ilaha illallah. Zaman dulu hari-hari ribu-ribu orang kafir datang berduyun-duyun ke Madinah untuk memeluk agama Islam." Inilah dia tuan-tuan karamah daripada kerja dakwah ni. Kerja dakwah ni dia bukan macam kita ada pegang kepada syekh-syekh tertentu, kita minta dia bagi kita amalan-amalan, tidak. Kerja dakwah ni siapa saja yang terjun dalam kerja agama ni, insya-Allah dia pasti akan dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti akan ditarbiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada beberapa syarat untuk kita dapat diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salah satu daripada syarat nak baiki diri ni tuan-tuan adalah berhijrah. Masya Allah, kita ni umat manusia ni, apa yang kita cakap itu yang kita yakin tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jual produk apa-apa MLM ke tuan-tuan, hari-hari cakap benda tu, wah, jutawan, contoh eh? Kitalah orang pertama akan yakin pada produk kita, betul tak? Wah, produk kita ni kita yakin memang berkesan. Sama dengan agama, kalau kita yakin sunnah, kita cakap ke orang kelebihan sunnah, lama-lama Allah bagi kekuatan kita nak amalkan sunnah. Kalau kita cakap tentang kepentingan sembahyang, Allah masukkan kebesaran sembahyang dalam hati kita. Cakap hal tahajud, lama-lama Allah bagi kita kekuatan solat tahajud. Kalau kita cakap hal Quran, Allah bagi kita taufik nak baca Quran. Ulama kata apa yang kita rasa kita lemah, kita rasa lemah baca Quran, aku ni tak pandai baca Quran, kita cerita pada orang ni kelebihan Quran tuan-tuan. Maka akhirnya Allah Ta'ala masukkan orang kata semangat nak baca Quran, nak hafal Quran dalam diri kita. Untuk itu, benda yang paling kita perlu untuk dakwah sepanjang keluar jalan Allah ni, dakwah tentang iman dan yakin tuan-tuan. Banyak cakap Allah berkuasa, makhluk langsung tak ada kuasa. Nah, dalam dunia ni tak ada sebesar zarah pun dikuasai oleh makhluk Allah Ta'ala. Semuanya dikontrol 7 petala langit, 7 petala bumi. Seluruh alam ini dikuasai hanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk sebesar zarah pun tak ada kekuatan, sikit pun tak ada kehebatan makhluk. Makhluk ni semua di sisi Allah, daripada semut sampai malaikat Jibril, semuanya fakir, semuanya miskin, semuanya masya-Allah macam pengemis di depan Allah Taala, berhajat pada Allah Taala. Tetapi Allah sikit pun tak perlukan kita tuan-tuan. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya rahimal masakin wa ya al-quwwatil matin wa ya rahmar rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Idza ma qalani rabbi amastahyayta ta'sini وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني.
dan bila esok. Ayah pergi mana-mana, ayah pergi luar negara, ayah pergi mana-mana, tapi ayah tak pernah ajar wuduk pada kami. Ayah tak pernah ajar mandi wajib pada kami. Ayah tak pernah ajar Quran pada kami. Kami tak tahu agama. Kami hidup dengan senang lenang, tapi Allah tak ajar agama pada kami. Ini akan menyebabkan kita orang lelaki-lelaki boleh dilemparkan dalam neraka dengan sebab empat orang perempuan, tuan-tuan. Dengan sebab mak kita, dengan sebab adik perempuan kita, sebab anak isteri kita, tuan-tuan, kita boleh dilemparkan ke dalam neraka. Sebab itu hidup akhirat bukan senang, tuan-tuan. Sebab itulah kita keluar 3 hari, 40 hari, tuan-tuan. Ambil masa sekejap, walaupun nafsu kita tak suka, nafsu kita berat, kita keluar dengan Allah, belajar sunnah Nabi, belajar agama, supaya kita balik sekurang-kurangnya sebelum kita mati, tuan-tuan, kita dapat tebus kesalahan kita. Abah dah hidup dengan kamu 60 tahun, tapi Abah tak pernah ajar agama. Hari ini Abah balik keluar 3 hari, Abah kumpul anak-anak Abah, Abah nak buktikan pada Allah sebelum mati, Abah dah pernah ajar anak-anak Abah Fatihah, Abah pernah ajar anak-anak Abah macam mana cara berwuduk, cara mandi wajib, tuan-tuan. Kalau tidak, kita akan tak selamat di alam akhirat nanti. Sebab itu kita keluar lagi dan lagi, belajar lagi dan lagi. Jangan kita berhenti, insyaAllah, sampai kita tiada lagi. Kita keluar dalam Allah Subhanahu Wataala, insyaAllah. Mungkin Allah Subhanahu Wataala, insyaAllah. Sebelum kita mati, selama mungkin, kita akan keluar dalam Allah Subhanahu Wataala. Kita akan bina akhirat kita supaya kita semua selamat di alam akhirat. Di alam akhirat bukan sebab kita pengikut ulama sekian, Allah katakan, aku maafkan semua kesalahan kamu. Tak pernah berlaku begitu. Kerana kamu ikut jemaah tabligh, kamu semua dosa kamu akan ampunkan. Tak pernah Allah ajar begitu. Allah telah akan cek amalan individu, tuan-tuan. Tak ada kena-mengena dengan jemaah, tuan-tuan. Jemaah sekadar nak membantu kita, tuan-tuan. Jemaah ni sekadar nak membantu kita. Macam mana cara nak amalkan sunnah Nabi? Ini cara dia. Nak yang buat kita, tuan-tuan. Yang kena jaga diri daripada dosa, kita sendiri, tuan-tuan. Ini adalah Madrasah Mu'alim Yunus di Sungai Pahang. Tapi kalau musim banjir, betul-betul banjir punya, air naik sampai atas tebing ni, sampai parah leher. Setiap tahun, Menahilmi terpaksa renovatekan dia punya madrasah dia, repair. Jadi banyaklah orang bagi bantuan. Selalu tenggelam air setiap tahun. Tengok jarum tadi kan, gagah lagi semua kan. Wish, sebab aku tengok dah ramai orang sangat buat kan. Lepas tu dia rasa selesa apa semua kan. Lepas tu abang pun aku buat sendiri kan. So tu yang aku follow lah. Kena follow press lah. Sebenarnya sakit bila jam? Dah lah tu lah. Dah. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab lita.
dekat kampung, ladom. Dia perasaan dia, perasaan dia lain lah. Satu perubahan lah. Yang macam sebelum-sebelum ni berkongsi pengalaman veteran, keluar 40 hari, keluar 4 bulan. Makan dia begini, rokok pun kuat. Makan dalam dulang oi. Yes. Sebelum ni makan satu dulang tu macam seberapa biasa. Bila ada sini macam terbiasa pula. Dia jadi sedap, makin rancak pula makan. Hari satu malam ni menu dia rendang itik, pusa, kambing lagi. Yang best kalau 3 hari ni sebab makan je ke? Tak lah, dia makan tu dia semalam cakap bab akhirat, dia cerita keadaan akhirat tu kan. Dia cerita keadaan padang mahsyar. Wah, wow, seram baik. Maulana Johari, mula-mula dia cakap menyayangi sesama tu, menyayangi kerja tu. Oh ya. Kan saya cakap sabar. Oh iyalah, situ aku pergi toilet saya cakap sabar. Adai. Ini anak tawau bani. Saya cakap sabar sekarang di dalam TV. Ini orang-orang Sabah yang tengok saya cakap tadi ni, saya abang, cakap semenanjung kan. Abang Kasim Tato. Abang Kasim. Wan. Saya masih boleh cakap sabar, ba. Hey. Ada ujian. Bila saya sampai kat sini, ada tahu ada ujian. Saya cuba belajar apa yang disuruh. Saya cuba walaupun saya tak boleh tajuk. Tapi saya dalam niat hati, saya cuba. Dan saya akan terus cuba. Saya dunia saya seronok. Hari pertama yang saya kat sini, saya terus cakap dekat sahabat seseorang. Abang, saya nak keluar sebulan dengan abang. Gila, abang. Hari pertama saya dekat sini, bila tak lah. Dia nak pilih hati saya ikut. Dekat sini tak pernah nak paksa kita. Dia tak ada nak suruh puin kita. Pergi sana, buat ni, buat ni, tak ada. Dengan lembut. Orang doa, saya boleh menitikkan air mata dekat sini. Saya tak pernah orang doa, saya boleh menitikkan air mata. Bukan saya pura-pura untuk menangis. Saya tahu saya banyak tersalah, saya banyak buat dosa. Saya cemburu dengan kawan-kawan saya, dengan saudara-saudara saya semua dekat sini. Yang bawa anak kecil-kecil. Dan saya akan buat macam tu juga. Dapat belajar untuk 6 tahun. Tapi saya tak dapat apa yang dapat kat sini. 2 tahun lepas, kalau saya Imran, yang anak buah, dia ajak, jom 3 hari ke sana. Tapi saya tak rasa tak join, tak pandai. Nak baca Quran pun tak pandai. Kau pergilah, dia kat jom, tertera dia diam, 2 tahun lagi. Dalam diam tu, belajar lah. Belajar. Setahun lepas, belajar lagi, lupa. Sebab kita tak cerita ke orang. Tak bercakap. Tapi tak usah. Sampai bila datang ke sini, saya jumpa orang lain. Ceritalah dengan orang. Rasa hati tu kembang. Rasa kembang tu bagi gembira. Tidur pun gembira. Tak rasa problem. Banyak problem. Saya belajar, saya tahu problem tak akan bagi. Menguji kita. Jadi saya rasa problem tak accept. Banyak problem yang saya accept. Tetapi hati dah keras. Hati dah mula melawan. Dia lawan. Ada cerita tak faham. Dia lawan. Sampai bini saya pun lawan. Dia tak lawan dengan saya, tapi saya lawan dengan dia. Tak dia nak gaduh. Tapi nasiblah bini saya terus boleh masuk. Pergi masjid, air kita. Jadi rasa nak skip. Ini nak skip. Dan teks Imran, pergi tak? Imran cakap, kita pergi. InsyaAllah kita pergi. Tapi saya dah nak cakap Imran tak nak pergi. Balik rumah, isteri saya cakap, kau duduk rumah, pergi masjid, tak jumpa orang. Memang pergi masjid ramai orang, tapi orang tak bertegur. Orang kat masjid, kita kenal dia, assalamualaikum, dia duduk, kita duduk baca Quran. Tapi tak bercakap, tak tegur. Jarang tegur. Jadi bila balik, my wife kita baik berkeluar, aku jumpa orang berkawan. Itu yang I call itu, apa ini? Berluang dengan baik? Tahu. Jom pergi. Jom pergi dalam bawah datang. Jumpa. First night adalah gembira. Dalam perjalanan hidup saya, terlalu banyak kerjaan juga. Sama macam sahabat-sahabat saya yang lain di bawah ini. Kerjaan yang saya dapat mungkin berbeza daripada yang lain. Tapi yang saya dapat bangga dengan diri saya di sini, saya dapat tewaskan ego saya. Kemudian bila saya dalam pengamsa ini, saya duduk di luar saja.
saya tak rasa tarik pun dah berhubungan azad. Saya fikir lah, bukan dah duduk sini. Aku dah pergi duduk sini. So, saya pun pergi ke hospital tu, ada pergi tu, pergi semayang. Dulu ambil duit buku ke semayang, saya boleh lupa baca semayang saya. Saya rasa masa aku tengah hidup dan aku sedar ni, semayang pun aku boleh lupa baca. Bayangkanlah pergi suatu maut, bolehkah aku sebut kalam Allah. Allah dah beri macam-macam pada kenikmatan hidup saya. Diuji dengan kenikmatan, diberi. Anak, keluarga, SD, majoristik semua. Tapi apa? Aku tak bersyukur langsung. Kemudian saya pendekatan, aku kena cari sesuatu. Siapalah aku, kena hidup aku di sini. Nak kemana aku pergi selepas itu. Saya mencari-mencari. Kemudian bila ada platform Facebook ni, saya follow. Bila saya berada di sini, sebenarnya dia dah flashback balik ke saya. Beri semangat tu saya. Terus saya chargekan balik jiwa rohani saya sebenarnya. Punya dia sayang untuk hidup kepada saya. Selama 34 tahun ni lah saya jumpa kepada Allah. Yalah, lepas saya dengar, saya keluar daripada kuliah tu, tak ingat lah, saya lupa. Saya jenis lupa lah kan. Yang saya ingat, yang cepat yang saya ingat macam lauk lah, malam lauk sedap. Jadi saya ingat titik rendang itu. Abang Ali, dia selalu bagi saya jumpalah Abang Ali, kerana Abang Ali lah yang membawa saya pada dunia dunia yang benar. Saya sebenarnya datang sini nak ride je. Saya tak cycle dan saya tak expect apa yang saya dapat pada 3 hari. Sebenarnya saya enjoy atas jalan raya je. Saya suka ride, saya suka lepak kat RNR. Dan saya juga suka atas bunyi motor lah. Saya suka bunyi motor dan sebagainya. Asalnya saya memang nak ride sajalah di sini dan saya tak expect apa-apa pun. Dan saya sebenarnya itulah. Tapi apabila bayangkan subuh ataupun tersirah penyampaian yang saya terima kat sini, saya duduk kat jalan-jalan mana-mana tu pun, punya Allah nak bagi saya tahu yang dahsyatnya selepas kehidupan selepas mati ni kan. Saya tahu dan saya terus teringat kembalilah kehidupan saya masa bujang tu. Biasalah kalau hidup kat Tawau ni, kat Sabah ni, sebenarnya kehidupan kita berkembang dengan jalan-jalanan kan. So, dan juga sebenarnya saya nak share sedikit lah. Sebenarnya awal tahun tahun ni saya hantar anak saya kat sekolah pondok. Saya tak nak anak saya membesar dengan macam saya. Jadi saya cakap dengan isteri saya, memang kita akan ada rezeki untuk bayar tiap-tiap bulan sekolah pondoknya, risau. Tapi dalam keadaan saya memang yakin lah, saya nak anak saya membesar di sisi ulama. Dia tak nak dia membesar dia macam saya yang membesar kan. Jadi dia cuti, bulan lepas dia cuti. Jadi ustaz dia pesan kepada saya dengan mak dia, tolong tengok bacaan anak-anak walaupun dia cuti, tolong tengok, tolong bantu anak untuk hafal, tolong tebuk lah. Saya pun tak tahu apa tu tebuk. So anak saya cakap, tebuk ni bapa, bapa baca sikit dan saya sambung kan. So tak apa, okay. Bila dia balik malam tu saya nak tebuk lah. Dan saya baca sedikit ayat. Kemudian anak saya yang betulkan bacaan saya. Anak saya betulkan bacaan saya yang berumur 34 tahun. Anak saya baru umur 14 tahun. Bapa, bacaan tu salah. Jadi siapa saya sebenarnya? Baca Al-Quran pun tak betul. Jadi saya solat selama ni, saya tak tahu Fatihah saya betul ke tak kan. Nangis pula. Dan saya minta maaf jika saya ada terkasar bahasa dan sebagainya. Dan saya minta maaf lah jika ada, saya ada buat macam jodisim ke gelap-gelap. Saya jenis gelap, blow off lah dia. Pam! Pam! Macam tu lah.
Jadi saya mohon maaflah daripada pihak pengurus kafir, dan saya ingin juga lah kesempatan ini ingin mengajak diri saya dan kalian semua untuk memanjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah kerana dipilihlah untuk datang sini, insyaAllah. Azam saya insyaAllah 3 hari dulu, lepas itu 40 hari lah insyaAllah. Saya nama Zamri tapi orang panggil Ijam, Ijam Bekal. Ya, Ijam Medisin tu taklah bang, taklah. Ada satu masa tu saya bawa motor jatuh, patah bahu. Tapi Tuhan selamatkan lah tu. Sebab ada duri. Saya selamat dari insiden tu kan. Sedangkan saya janji nak solat yang di motor. Eh, saya tak pergi masjid. Jadi saya start solat. Dulu ada belajar juga lah solat, tapi saya kecil. Jadi bila nak start balik ni je, macam siput lah. Nak baca Quran pun sangkut-sangkut. Jadi bila ada dekat sini, rasa selesa, rasa banyak, rasa macam makin bodoh lah saya. Banyak tazkira. Sebenarnya saya tahu yang bayar-bayar ni semua ni. Saya tanya lah dengan Datuk Kri. Saya kata, oh ini. Oh. Gas tu apa? Gas tu apa? Maulana ini cerita pasal apa akhirat semua tu, saya rasa takut. Rasa takut. Rasa macam macam mana kalau bayi aku semati. Macam takut tak sempat eh. Yang solat dulu pun tinggal tak kabur. Takut tiba-tiba pop mati. Siapa nak tolong? Jadi minta doa lah agar tahu buat saya dulu kan. Tuhan terima. Pakai motor besar ni tuan-tuan, dia lain. Dia ada rasa. Dia ada rasa yang aku impas, aku ni ini, aku ni itu. Jadi konflik dalaman saya tu jadi. Macam mana aku nak betulkan. Pergi jelajah, berhenti parking, orang tengok aku. Aku pergi surau, aku pergi masjid. Tapi kita ada rasa. Jadi ustaz-ustaz ajar riak tu dekat dengan syirik. Jadi itu sentiasa ada. Ada. Sikit-sikit ada. Ada. Kita nak pecahkan lagi. Saya nak pecahkan lagi. Saya nak pecahkan lagi. Saya tak boleh pakai basikal sebab nanti tak boleh ikut kan. Jadi kena pakai motor je. Saya bagi kunci so panas-panaskan. Tempat dia sama dia. Panaskan hinggit. Keluar lagi lah 3 hari. Lepas tu kalau ada rezeki nak buat 40 hari tu lah kan. Saya kena betulkan saya dululah. Orang pertama yang saya akan dakwa tu isteri saya lah. Tapi saya akan bawa dia orang dulu. Oi, ada main jangan rekod. Rokok tu je, rokok. Entak buat sini.
Okay, boleh lah ni. Dulu saya sendiri pun ingat tablik ni orang macam, ya orang sesat lah, apa benda kan. Apa pengisian yang ada dalam tablik ni sebenarnya adalah ilmu-ilmu yang macam sunnah, cara adab nak makan, adab nak masuk tandas, apa semua sunnah Rasulullah sebenarnya. Yang saya sendiri pun kata dulu, eh sesat lah tablik ni semua kan. Cuma adalah segelintir individu yang ada kat dalam tablik tu sebenarnya cemarkan nama tablik tu sendiri. Contoh macam kalau ada ustaz lain yang datang ke masjid tu, biasa dia dah hebat, dia keluar daripada majlis tu. Kalau bukan Maulana, dia tak terima. Itu ada juga individu-individu yang duduk kat dalam itu. Sebab manusia kan duduk dalam tablik ni kan, manusia memang ada yang betul dan tak betul kan. Tapi sebenarnya asas tabligh ni sebenarnya memang sunnah Rasulullah sebenarnya. Sebenarnya bukan sesat, tak ada pun zikir yang sampai keluar liur. Tak ada, bye kan, apa barang. Kita orang hisap rokok pun okey je. InsyaAllah pada siapa yang ada kesempatan datang tu kan, rasalah memang seronok. Memang seronok lah rasanya dia. Susah lah aku nak cakap pun, baik korang datang je lah kan. Boleh kontak Ali Rusia ataupun kontak producer filem ni sendiri. Dia pun orang kuat jugalah kan. So boleh kontak dia. Kalau kontak saya memang saya tak tahulah, tapi kontak abang Ali Rusia, kontak mereka-mereka ni. Baik bang. Tahu betapa besarnya pahala, betapa besarnya kemuliaan, betapa tingginya darjat yang kau bagi kepada orang yang berjuang dengan Allah SWT. Nescaya kami berjanji, ya Allah, seluruh hidup kami ini kami nak belanja ke dalamnya. Kenapa tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah SWT telah firman, alladzina amanu, bermula orang-orang yang beriman di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahajaru, dan berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berkorban di jalan Allah dengan diri dan harta mereka. Apa ganjaran yang Allah nak bagi kepada mereka? A'zamu darajatan 'indallah, seagung-agung, setinggi-tinggi darjat Allah telah nak bagi kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Wa ulaika humul faizun, itulah orang yang berjaya. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin, Tuhan mereka memberikan khabar gembira kepada mereka bahawa mereka akan mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanin, mereka akan dapat redha Allah. Wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, dan mereka akan dapat syurga yang di dalamnya mereka akan tinggal selama-lamanya untuk kekal abadi. Tuan baliklah, tapi bukan dengan niat balik. Niat untuk buat persiapan nak keluar 3 hari pula bulan depan. Jadi 27 hari tuan-tuan cari duit, buat usaha dunia, bagi kasih sayang pada anak isteri, makmurkan masjid, hidupkan rumah dengan aman, hidupkan masjid dengan aman, dengan harapan Allah pilih pula 3 hari bulan depan, insya-Allah taala lepas raya pula perhentian. Azam insya-Allah. Ulama-ulama kita ajar dekat nak balik ni, kita banyakkan istighfar. Kita pun baliklah dengan penuh rasa sedih di hati kita. Penuh rasa sedih, tetapi kita azam insyaAllah kita balik bukan nak berehat, balik ni baru nak start kerja. MasyaAllah. Bila mana sahabat-sahabat balik daripada satu peperangan jihad fisabilillah, Nabi SAW kumpul para-para sahabat beritahu, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, kita balik daripada jihad yang kecil menuju kepada jihad yang besar. Sebab di sini bukan medan yang sebenar, orang tak kenal kita. Tapi bila kita balik kampung kita, itulah medan kita yang sebenar. Orang kampung kenal kita, kau ni lahir kat mana, kan? Anak siapa, perangai kau bersemuda dulu macam mana, semua ada dalam rekod diorang. Jadi sebab itu jihad yang sebenarnya, bila kita balik kampung ni macam mana kita nak memulakan amal dakwah ni, masyaAllah. Kalau boleh kita sembahyang sunat safar 2 rakaat. Nak musafir, sembahyang sunat musafir 2 rakaat. Supaya perjalanan kita ni
dipelihara oleh Allah Ta'ala. Sebab Nabi beritahu as-safaru qit'atun min al-azab. Perjalanan ni sebahagian daripada azab. Dalam perjalanan macam-macam azab Allah bagi, macam-macam ujian. Nak mengelakkan ujian, kena baca doa naik kenderaan, sembahyang sunat musafir, ada doa safar. InsyaAllah dalam perjalanan kita boleh dakwah. Walaupun tuan-tuan bawa motor besar, boleh dakwah juga, Masya Allah. Dalam perjalanan, waktu sembahyang berjemaah kena jaga. Kalau perlu jamak, jamak. Tak boleh jamak, kita tak jamak. Tapi kita jaga waktu solat. Lantik satu orang amir. Nabi SAW berpesan, apabila satu orang musafir, dua orang ke atas, lantiklah satu orang menjadi ketua. Kalau tidak, syaitan jadi ketua. Allah. Itu kena lantik satu orang jadi amir. Balik, ulama kata jangan jadi mufti. Ya. Balik jangan jadi mufti. Jadi aku dah keluar tiga hari ni. Aku dah jadi mufti wilayah kuasa ketua. Haram. Ini sikit haram. Isteri tak tutup aurat, haram. Anak pakai seluar pendek, haram. Tengok kawan-kawan semua, semua haram. Tak ada yang halal. Tak boleh gitu. Dia kena tenang-tenang. Mancau. Tenang-tenang. Jangan gaduh-gaduh pelan-pelan. Kalau isteri tak terima, buat dengan sabar. Kalau dia terima, alhamdulillah. Tapi dia buat lama-lama, Allah lembutkan hati dia, Masya Allah. Pelan-pelan. Dan kita azam balik, tuan-tuan. Anak-anak kita didik dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Didik anak kita jadi macam anak para sahabat. Selamatkanlah perjalanan sahabat-sahabat kami Allah. Kembali pada malam ini sampai ke mereka ke destinasi ke rumah mereka Allah. Dengan selamat dan afiah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mulai memainkan lagu lama yang biasa. Alah, kerja agama ni bukannya kerja satu orang, kerja semua orang. Tak kira bikers ke siapa ke, artis ke, orang kampung, orang bandar, semua sekali kena buat. Bila kita buat, Allah Ta'ala bagi banyak dia punya manfaat dia. Itu saja lah amal kita. Jadi kita ada lebih lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Wim, salam terakhir lah. Saya tak nak cakap. Abang Ali, yang penting baik ke semua bersatu. Amin, insyaAllah. Amin. Ganti angin tetap berhembus. Cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh. Dan kata hatiku pun tak pernah berubah. Jalan dengan apa adanya. Di malam yang dingin tak gelap sepi, benakku melayang pada kisah kita. Terlalu manis untuk kenapa orang selalu bekam? Kesihatan. Bagus lah. Bagus. Badan dia rasa ringan. So, kalau kita tidur kadang bila bangun tidur tu rasa macam berat je badan tu. Bekam lah. Oh, sedap. Kalau bawa spoon pack rasa tu ringan ni macam ibarat ada nose dalam motor. Dia ayat aku tu. Ini kecil lah. Beli yang 10 dulu. Ini tukang urut dari Tawau. Import daripada Tawau. Ini cari urat terangsang ke? Tak, lagi panjang. Ayah dah marah? Tidak, seronok. Alhamdulillah.